Halo para gamers, nah, kali ini kita konten games dengan akun Kim Jiljar. Kita cek pasukannya dulu. Saya pakai ini, merek lampir, terus bom, nah, sama giant. Nah, kita ambilin dulu biar dapat diamond, lumayan nih. Yuk kita cari musuh untuk base seperti ini. Ya, kita siapkan bom dulu di bawah. Kita main dari bawah ya. Kita bom dulu. Bom 2 naik. Habis itu kita siapkan giant-nya 2 di 4. Terus PK-nya 2 jalan. Terus pahlawannya kita naikin, terus kita aktifkan ability-nya. Seru sekali. Terus meriahnya kita naikin ke atas, bomnya taruh atas, oke. PK-nya serem sekali, naik masuk ke town hall-nya, tung tung tung. Puasin serem ini, pendobraknya itu loh, wah. Udah bintang 2, terus kita hancurkan ini musuh nih. Dapat 62%, lumayan. Nanti musuhnya balas di base saya, apakah bisa menang? Kita tunggu aja nih. Ini 68% ya, lumayan lah. Menang ternyata. Coba kita lihat musuh nyerang base-nya Kim Jil Jahat. Wah, base-nya Kim Jil Jahat. Dia pakai babi terbang sama pahlawan aja nih. Wah, gila nih. Ya kayak gini ya pasti kalah. Dia pakai meriam sama babi terbang. Rata samping nih pasti. Ya kan, tapi terbalik seru sih. Tapi ini khusus untuk udara kalah. Nek darat mungkin pakai bom agak naik masuk ke tengah, tapi ini enggak akan mungkin bisa masuk tengah nih. Meriamnya minggir pasti minggir. Kan. Besku ini memang keren sekali, simple sekali tapi susah untuk dihancurkan. Nggak akan bisa masuk ke tengah pasti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Ini kita membahas kehidupan yang fun, apapun saya bahas, dari game, cinta, asmara, elektronik, apapun juga saya akan bahas. Sekian konten dari saya. Wah, ini kan matilah, cerat, ayo ya, yeah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.